Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جمع صبح يوم برحمة الله الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan subuh kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita untuk melaksanakan solat subuh secara berjamaah di Masjid Mujahidin ini. Ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri, karena dengan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan nikmat tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menambah nikmat itu. Akan tetapi ketika kita ingkar, lupa akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya banyak jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersyukur kepadanya. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan tauladan terbaik yang harus kita contoh, yang telah mampu dan berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan satu surat, yaitu surah Al-Fil. Dan insyaAllah pada kesempatan subuh kali ini kita akan membuka kembali Al-Quran kita. Kita akan belajar kembali tajwid dasar daripada Al-Quran, karena belajar tajwid merupakan hal yang wajib bagi kita. Dan juga Al-Quran diturunkan langsung dengan menggunakan kaidah tajwid. Para jemaah yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka surah Al-Humazah, yaitu sebagai lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Surah Al-Humazah ini kurang lebih ada 9 ayat. Dan insyaAllah untuk 20 menit ke depan kita akan membahas surah Al-Humazah ini. Yang pertama kita membaca dulu surah Al-Humazah secara keseluruhan, baru setelah itu kita membahas tajwidnya. Kita belajar tajwidnya, tajwid dasar, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Humazah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده
yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadhanna fil hutama wama adraka mal hutama narullahil muqada التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Alhamdulillah kita sudah membaca surah Al-Humazah dan insyaallah setiap hurufnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan 10 pahala, 10 kebaikan. Kalau misalkan kita menghitung, insyaallah sudah lebih dari 1000 atau 100 kebaikan yang sudah kita peroleh. Baik, kita kembali ke ayat yang pertama, kita perhatikan tajwidnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang pertama kita menemukan kata wailul. Kata wailul yang pertama ini merupakan contoh daripada matlayin atau matlin yang kita kenal. Kapan matlin itu terjadi? Matlin terjadi ketika ada fathah diikuti oleh ya sukun, atau fathah diikuti oleh waw sukun. Itu matlayin, ada dua huruf. Panjangnya dua ketukan, hampir sama seperti mat tabi'i atau mat asli. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli. Di sini ada tanwin, kebetulan dhammatain bertemu dengan lam. Ketika kita menemukan dhammatain bertemu dengan lam, maka kita memasukkan huruf yang bertasdid, yaitu huruf lam, tanpa diikuti dengan dengung, yaitu bisa disebut dengan idgham bila gunnah, tanpa diikuti dengan dengung. Wailul likulli, maka kita memasukkan huruf lam ini yang bertasdid. Dan idgham bila gunnah itu ada dua huruf, yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan juga bertemu dengan ra, ada dua huruf. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazatil lumazah ini sama kasratain bertemu dengan lam, itu idgham bila gunnah. Dan di sini diperhatikan di akhir ayat kita boleh melanjutkan ayat pertama dan juga ayat yang kedua. Dan juga di sini waqafnya adalah waqaf lam, waqaf lazim, maka kita diutamakan untuk melanjutkan. Wailul likulli humazatinil ladzi. Nah, di sini lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addada. Kenapa dibaca lumazatinil ladzi, kok tidak dibaca lumazatil ladzi? Perhatikan di sini ada nun kecil. Nun kecil di bawahnya hamzah wasal ini merupakan nun iwat, itu pengganti daripada tanwin, atau juga disebut dengan nun wasal, yaitu untuk menyambung antara tanwin dengan huruf mati. Maka alif lamnya itu diganti menjadi nun, dan nunnya di sini dikasrahkan. Wailul likulli humazatin alladhi jama'a malan wa 'addada. Kalau seperti ini, lumazatin alladhi ini masih sunnah. Boleh kita berhenti, boleh kita melanjutkan. Akan tetapi ketika kita menemukan di tengah ayat, maka kita diwajibkan untuk membacanya, membaca nun iwad ini atau nun wasal ini. Karena apa? Karena nun itu merupakan pengganti daripada tanwinnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ke ayat yang kedua.
الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا الذي itu alif lam, ada alif lam syamsiah. Kenapa dikatakan alif lam syamsiah? Karena di situ ada alif lam dan juga diikuti oleh tasydid. Ketika kita menemukan alif lam dan kemudian ada tasydidnya, maka itu alif lam syamsiah. Dan kalau misalkan kita menemukan alif lam terus setelahnya alif lam itu tidak ada tasydid, maka itu alif lam qomariyah. Untuk membacanya kita memasukkan huruf yang bertasydid ini. Allazi huma zatinil ladzi, kalau melanjutkan kita bisa merasakan. Allazi dzinya ini mad tabii. Mad tabii itu merupakan mad asli. Jadi ketika kita menemukan mad tabii maka panjangnya itu dua ketukan, tidak boleh kita lebihkan, bahkan tidak boleh kita kurangi. Kita harus pas dua ketukan. Alladzi alladzi jama'a ma, ma juga sama mat tabi'i atau mat asli. Alladzi jama'a ma law wa 'addada ma law ma law, di sini ada tanwin lagi. Ada kasratain, ada fathatain bertemu dengan waw, itu idgham bi gunnah. Memasukkan huruf waw itu dengan dengung. Kalau yang tadi itu memasukkan huruf lam tanpa dengung, kalau ini memasukkan huruf waw itu dengan dengung. Tapi dengungnya itu lebih pendek daripada gunnah musyaddah. Gunnah musyaddah itu ada dua, yaitu ketika kita menemukan mim tasdid atau nun tasdid, maka kita panjangkan sedikit gunnahnya, lebih panjang daripada idgham bi gunnah. Alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada yahsabu anna. Nah, kata yahsabu di sini kita lewati karena kita masih belajar tajwid dasarnya. Kita langsung ke anna. Nah, baru kita menemukan gunnah musyaddah. Gunnah yang memang sifatnya sudah gunnah, yang sudah dengung, yaitu nun tasdid dan mim tasdid. Panjangnya antara 4 sampai dengan 6 ketukan. Yahsabu anna ma, namanya mad tabii. Mad tabii atau mad asli. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Nah, lahu, kata lahu di sini ma lahu, bukan majja ismun fasil. Ketika kita menemukan huruf ha dhamir bertemu dengan hamzah, maka di sini matnya adalah mat silah tawilah. Panjangnya antara 4 sampai dengan 6 kutukan. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Nah, kalla la yumbadhanna fil hutama. Kalla, mat tabi'i, mat asli dua ketukan. Layum, ada nun sukun di sini. Nun sukun bertemu dengan ba, bertemu dengan huruf ba, itu namanya iklab. Kalau mim sukun bertemu dengan ba itu ikhfa syafawi. Sama bacaannya, akan tetapi kalau ikhfa syafawi memang sudah mim sukun bertemu dengan ba. Kalau iklab di sini nun mati bertemu dengan ba, akan tetapi di situ ada mim kecil di atasnya. Maka yang dibaca adalah mimnya, yang disukunkan adalah mimnya. Layum, bukan layun, tapi layum. Kalla layum badanna fil hutama.
la yumbadanna badanna, itu gunnah musyaddah. Memang sifatnya sudah gunnah, kita dengungkan, kita panjangkan dengungnya. Kalla la yumbadanna fil hutama, fil hutama, bukan fi tapi fil hutama. Karena fi di sini bukan mad tabi'i. Di sini adalah gabungan daripada alif lam, yaitu alif lam qomariyah. Nah, kalau yang di atasnya tadi adalah alif lam samsiyah, kalau yang ini adalah alif lam qomariyah. Saya ulangi lagi, alif lam qomariyah itu terjadi ketika ada alif lam dan setelahnya alif lam itu tidak diiringi oleh tasydid. Maka lamnya itu tetap terbaca sukun. Kalla la yumbadhanna fil hutamah, lamnya dibaca sukun. Kalla la yumbadhanna fil hutamah wama adraka mal hutamah. Nah, wama, baru di sini kita menemukan majais munfasil. Kalau yang di atasnya tadi malahu itu merupakan mad silah tawila, kalau yang ini wama adraka, maknanya itu adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu terjadi ketika ada huruf mad ma bertemu dengan hamzah. Adro, ma adro, di lain kata artinya itu sendiri-sendiri. Ma sendiri artinya, adro kah itu juga sendiri. Beda dengan mad wajib muttasil. Kalau mad wajib muttasil terjadi ketika ada bacaan mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kalau ini di luar kata, kebalikannya. Panjangnya sama antara 4 sampai dengan 6 ketukan. Wa ma adra ad qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu terjadi ketika ada huruf qalqalah, boleh kita sebut adalah qad mujadin, atau lebih kita simpelkan baju di toko. Itu 5 huruf merupakan huruf qalqalah. Qalqalah sughra itu terjadi ketika hurufnya ini, baju di toko ini atau qad mujadin ini sudah berharakat sukun dan ini berada di tengah-tengah kata atau tengah-tengah ayat. Kalau qalqalah kubra itu terjadi ketika berada di akhir waqaf atau akhir ayat. Wa ma adra, ra-nya mad tabi'i, kamal hutama. Mal hutamah, al hutamah itu alif lam qomariyah. Wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah. Narullahil muqadah, na matabi'i rullah. Nah, kita menemukan lafzul jalalah. Lafzul jalalah atau lafaz Allah di sini ada 2, yaitu tafhim dan juga tarkik. Tafhim itu lafzul jalalah dibaca tebal, kalau tarkik dibaca tipis. Kapan? Ketika kita menemukan lafaz Allah diawali oleh fathah atau diawali oleh dhamma, maka lafzul jalalah ini dibaca tafhim, dibaca tebal. Narullah, narullah, tebal. Beda seperti bismillah. Kalau bismillah itu lafzul jalalahnya itu tarkik, tipis, karena diawali oleh kasroh. Untuk membedakannya kita memperhatikan sebelum lafaz Allahnya itu. Kalau lafaz sebelum lafaz Allah itu fathah dan dhamma, maka dibaca tebal. Kalau sebelum lafaz Allah itu kasrah, maka dibaca tipis. Seperti itu. Narullahil muqadah, al muqadah, alif lam qomariyah sudah dijelaskan tadi. Mu mad tabi'i, narullahil muqadah, allati tattali'u 'alal afidah,
allati itu alif lam syamsiah. Dan perlu jemaah ketahui, ini belum dibahas, khusus daripada huruf lam, alif lam syamsiah ini, maka lamnya digabung menjadi satu. Sebenarnya di sini ada dua lam, alif lam dan lam. Maka untuk mempermudah kita, maka lamnya dijadikan satu dan ditasdidkan. Allati matabi'i, dua ketukan. Tattali'u 'alal af'ida, 'alal af'ida, al-af'ida, alif lam qamariyah. Allati tattali'u 'alal af'ida. Di sini waqafnya waqful ula, kita berhenti lebih utama. Innaha 'alaihim mu'sada. Innaha gunnah musyaddah, hanya matabi'i. Innaha 'alaihim sama seperti wailul, yaitu mad lain ketika ada fathah bertemu dengan ya sukun, atau ya sukun diawali oleh fathah. Alaihim mim sukun bertemu dengan mim, ini merupakan idgham mimi. Alaihim mu'sada, innaha 'alaihim mu'sada, fi 'amadin mumaddada, fi 'amadin mumaddada, fi matabi'i 'amadin. Di sini kita menemukan kasratain. Amadim kasrutain bertemu dengan mim itu merupakan idgham bighunnah. Idgham bighunnah itu ada 4 huruf, yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, bertemu dengan nun, bertemu dengan huruf mim, dan juga bertemu huruf waw. Itu idgham bighunnah. Dan juga sifat dari mim tasdid di sini adalah gunnah musaddah. Maka gunnahnya kita panjangkan. Fi amadim mumaddada. Nah, untuk al-humazah insyaallah cukup sampai di sini. Dan perlu diketahui bahwasanya kita kembali ke nun iwad tadi, nun iwad di awal. Nun iwad itu ketika kita membuka di Quran Madinah, maka nun iwad itu tidak dicantumkan. Untuk menemui atau mengetahui apakah itu nun iwad atau enggak, kita perhatikan ketika ada tanwin. Kalau kita buka surat apa Quran Madinah, kita ketika kita menemukan huruf tanwin bertemu dengan alif lam atau bertemu dengan hamzah wasal, di situ ada tandanya sedikit, tapi di situ tandanya bukan nun kecil, ada hamzah wasal, maka kita boleh membaca nun tersebut. Kalau misalkan di akhir ayat kita sunnah membaca, akan tapi ketika kita menemukan di tengah-tengah ayat, maka kita wajib membacanya. Itulah nun iwad atau nun wiqayah. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita setelah menyelesaikan surah Al-Humazah, dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan, yaitu surah Al-Asr dan juga surat At-Takatsur. Karena Al-Asr ini pendek, hanya 3 ayat. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesempatan dan hidayah akan senantiasa selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an merupakan kalamullah, firman Allah yang mana kelak akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Kita yukkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.